Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di tempat pembuatan tahu, tepatnya di Pare Tiga, Kamboja. Baiklah, kita di sini sedang bersama pemilik yang memiliki usaha tahu. Siapa namanya, Bang? M. Noval Raihan. Oke, M. Noval Raihan. Oke, Bang. Sejak tahun berapa usaha ini dirintis? 2010. Oke, 2010. Apa kendala yang pernah Abang alami selama merintis usaha ini? Kendalanya kehabisan kayu. Ya, kehabisan kayu, mesin rusak. Oke, Bang. Berapa omset per bulan selama Abang merintis usaha ini? Untungnya ya? Ya. Kalau rata-rata bikin 7 karung, sebulan itu 10 juta. Oke, 10 juta. Berapa banyak karyawan yang ada dalam usaha ini, Bang? Semuanya ya? Iya. Lima belas karyawan? Iya, semuanya. Oke. Apa alasan Abang untuk memilih usaha ini? Kayak... Ngapa Abang milih usaha ini gitu, Bang? Karena makanan pokok setiap hari dan belum ada di wilayah Kamboja. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami berikan atau yang dapat kami sampaikan. Juga terima kasih untuk Abang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.